Ini Hobbit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Hobbit. Hobbit anjing paling keren, paling ganteng, paling the global human. Oke, jadi hari ini kita bakal bermain game DTW ya, Dutiful Wars ya kan. Waduh, katanya gamenya tuh hampir mirip, gak hampir sih, mirip seperti GTA teman-teman ya. Open world, bebas mau ngapain dan bebas ngerusuh ya kan. Waduh. Jadi langsung aja kita akan cobain gamenya teman-teman ya, karena kita akan ngerusuh sepuasnya ya kan. Langsung aja, let's go. Oke, di sini sudah masuk ke dalam gamenya teman-teman ya. Jadi dia kayak gini nih. Ini rumahnya kali gitu teman-teman ya, ceritanya ya. Ya kali ya rumahnya ya. Dan kita lihat dulu dunianya seperti apa. Luas banget. Ini mobil siapa nih? Mobil Hobbit kah? Waduh, ada mobil kita. Bos ini apa nih? Buidis Jerez for untuk beli garasi. Siap, rumahnya di sana, garasinya di sana. Jauh banget ya. Ya ampun, ini apa nih? Ini cuma sampai lah Hobbit. Bisa diambil. Bisa diambil teman-teman. Buat apa ya? Nih, sekarang. Sweet. Nih. Buat apa nih? Bisa dilempar. Nggak jelas. Oke, kita coba naik mobil bisa nggak nih? Hup. Oh, ini cara jalannya nih. Oke. Wadaw. Widih, keren teman-teman ya. Awas, bos. Ih, ada orang, woy. Ada orang. Halo, bang. Ini dia jualan apa nih? Lemon juice. Wadaw, dia jualan lemon teman-teman. Ngomong-ngomong kita bisa nampol orang, kita coba nampol ya. Kena tuh. Kabur dia. Kita ada senjata gak sih? Oh ini bukan, kok gendang pula. Oh ini bom. Oh ada granat teman-teman, ini nih. Meninggoy dia teman-teman. Dapat duit tuh kita. Dapat duit, ambil. Ambil. Oke. Woi apa nih? Woi polisi. Woi, ajak tampol kok ya. Betobo lah kita, yuk. Oke, aku takut. Oke, kita dapat meninggoy lagi polisinya teman-teman. Sip. Dapat duit. Woi, ditampol siapa lagi saya? Pun banyak banget polisi di sini teman-teman. Halo bro. Pukul lo ya. Gak ada senjata gak teman-teman ya. Woi. Woi, asik banget. Wow. Ya. Eh, polisinya ngejar kita woi. Gimana nih? Kita gak ada senjata kawan. Lempar bom kali ya. Jeder. Meninggoy. Bye-bye. Wadaw. Ngeri kali teman-teman ya. Kita ambil duit lagi nih. Dapat duit lumayan. Aduh. Kita masih dikejar orang woi. Makin banyak yang ngejar Hobbit tuh. Kabur. Kita naik mobil aja teman-teman. Mobil nih, mobil support teman-teman. Lambu. Oke. Wih, keren. Kenapa ini kita tuh? Laju banget teman-teman ya. Widih. Wih, mana polisinya? Kita tabrak dia teman-teman ya. Berani sekali dia. Wih, ada helikopter woi. Naik helikopter gimana nih? Hobbit pengen naik helikopter ya? Ini apa nih? Tombol apa nih? Ah, bukan teman-teman, bicara turbo ya. Apa sih? Hobbit ditembak ya? Siapa nih, Bawe? Kita kena tembak gitu, tapi siapa, Bawe? Polisinya mana nih? Wah, lama di belakang kita, kawan. Gimana cara mukul nabrak dia nih? Susah banget ya. Ini dia. Langsung meninggal teman-teman. Ini satu lagi nih. Banget hidup dia. Ih, susah banget. Ya, kita kan dalam mobil ya, ditembak masa kena teman-teman ya. Gimana sih? Gimana deh? Sini kau. Kutabrak kau. Kena tuh. Kena enggak sih? Kena ya teman-teman ya. Kena ya. Mana nih? Ada senjatanya enggak weapon woi? Tuh weaponnya enggak bisa diambil. Ah, enggak asik banget. Hobbit masa senjatanya begini teman-teman ya. Dikit banget woi. Gimana aku mau itu tuh? Oh, ada polisi tuh. Ledak kalian. Satunya kena mobil, malah mobilnya mundur sendiri ya. Wadaw. Oke, kita ambil duit dulu nih. Alamak, kena tembak Hobbit. Ya kalau ditembak selalu kita teman-teman. Ini susah banget kontrolnya nih. Oh, kita bintang 2 kawan. Wadaw. Kejauhan kalau itu tuh gunshot tuh teman-teman. Toko senjata woi. Nah. Ini kita butuh senjata nih. Ayo. Aduh. Turun dia. Bang beli, Bang. Weapon Bang yang paling jago di sini, OP. Gimana, Bang? Ya ampun, mahal kali, 8.000 teman-teman. Duit kita baru 100 woi. Ini aduh mahal banget teman-teman. Nggak bisa minjam gitu bang. Pinjam dulu bang. Aduh nggak bisa katanya teman-teman. Yang paling murah aja harganya 567 kawan. Edema. Kayak mana kau lo? Ini kenapa ini mobil? Kita ambil mobilnya.
Bisa temen-temen ya. Ini ada hotel lagi nih. Hotelnya bintang, bintang 5 bos. Gila. Ini kita mau kemana ya? Gimana cara ngasih duit yang banyak temen-temen ya, biar kita bisa dapat senjata yang bagus gitu. Ini nih, adeh. Sabar. Aduh mak, pusing juga saya lihat mobil ini. Nggak jelas sih equipmentnya gimana nih. Wih, pada joget bro. Coba kita numpang. Halo cek, yo mamen yo. How do we say something dum dum? Ya. Kita dum dum, kita something. Ya. Ya berbuat me. Oke, ini gimana sih? Duit ya ini. Gimana cara rampoknya temen-temen? Dia banyak banget duit nih kayaknya. Sudah karung, 3 karung nih ya. Saya pengen, wih. Wih, rumahnya keren banget ya. Ada ini nih, ada apa nih? Ada game temen-temen. Tapi gak bisa kita apa-apain, gak bisa ngerampok ya. Biar banyak duit kan saya merampok nih. Park car here katanya. Disuruh ini nih, parkirin mobil ya. Curi kali temen-temen ya. Kita curi terus taruh disitu kali. Gak tahu juga saya. Pokoknya kita so ini nih. Wih, ada bajai. Bajai. Bang, naik bajai bang. Ya bang. Yuk. Jalan bang. Coba pakai ini temen-temen ya. Siapa tahu bisa. Apa nih? Ini. Gak bisa temen-temen. Wih. Kalian membohongi saya. Saya lempar granat nih. Gak mending gue temen-temen, parah. Gak ngerti aku ini. Disuruh ngapain dong kalau kita gitu temen-temen ya. Sabar. Kita coba lagi dulu temen-temen. Soalnya kalau malam tuh gak enak ya. Mending kita relock dulu ya kan. Kita ulangin dari pagi lagi nih. Ini kenapa nih kepalanya kayak udah kayak bunga matahari kembang. Wadaw. Ini kenapa nih sepeda berisik banget bunyinya nih. Betul. Ih, ada bola basket temen-temen ya. Kita coba nih. Play mini games. Bisa nih. Ini gimana nih? Tinggal digeser. Satu poin. Mantap kali, jago banget tapi. Ya ampun. Sabar. Wah ampun. Gak secupu itu saya bos. Nih ya, masuk nih. Ya ampun. Sabar. 2 poin. Ayo lagi. Profesional saya bos. Hup. Oke, yes. Nih. Hup. Masuk. Wih. Gila bro kita bro. Wih, profesional memang saya ini. Oke, cakep. Masuk lagi nih. Masuk. Kok kecil gak masuk teman-teman? Memang, sayang. Wah. Gak masuk kawan. Sabar. Hiya, oke. Hiya. Udah 10 poin kita. Miring dia. Yap. Oke, nice. Kok gak dihitung weh, curang. Tadi masuk temen-temen ya. Curang banget. Dapat duit kita. Berapa tuh? Satu seekor itu dapat 10 duitnya temen-temen ya. Wadaw, kalau kita tadi masukin banyak-banyak bisa makin banyak duitnya temen-temen. Nice. Coba kita kemat kali temen-temen ya. Ini apa nih? Kok basah? Nyemplung. Ini ada shopping nih. Bisa ngerampok lah nih. Mau ngerampok saya bos. Toko. Wah duit nih. Dia taruh duitnya di sini. Sombong banget. Curi. Nih. Apa gak suka kau. Nih. Ini gimana cara ambil ano kasirnya teman-teman? Bisa wey. Kita bawa ya kasirnya. Gak tanggung-tanggung teman-temannya. Tapi gimana cara ininya ya? Dapat duit dari kasirnya ya? Dipukul kali temen-temen ya. Sabar. Kita nyanyi kali ya. Kita harus nyanyi dulu kawan. Sing. Duit. Keluarlah. Duit. Keluarlah. Kagak mau wey. Kalau dia gak mau, harus kita pukul. Hilang. Bukannya malah dapat duit, malah hilang temen-temen. Di sini dia. Wah, gak bisa kawan. Mesin kasirnya gak berguna. Ya ampun, itu bis ugal-ugalan banget nih. Ya ampun. Wih, ugal-ugalan nih. Gak boleh.
fasilitas umum kamu ya. Eh, kok saya ambil mobil yang ini salah? Sorry bang. Ini nggak bisa ya pakai bis ya. Nah, gini saya ajarin kamu cara naik bis yang baik dan benar. Ih, kayak gini aja nggak bisa ya. Saya ajarin kamu nih. Kayak gini dia. Kayak gini saja nggak bisa teman-temannya. Wah gitu, itu namanya jurus ngedrip pak. Ayo gitu aja nggak tahu. Wih, kita bisa keluar negeri nih. Ayo, itu dua mobil lagi balapan kali ya. Nah, kau dilewatin bis, kau kena selip dengan bis ya, malu nggak tuh? Waduh, wih, gak mau ngalah dia, woi. Wah lama, wih. Awas kok sana, masuk palit kau. Sini kau. Woi, yang biru tuh temen-temen. Karena kita selanjutnya, ku tabrak kau ya. Masuk palit kau. Aduh, kemana sih ini? Waduh, berani pilih. Ada toko mainan kawan. Wah lumayan nih. Kita coba masuk dulu toko mainan teman-temannya. Mainan alif aja nih bang. Main cepit boneka nih. Gimana bisa main gak? Oh gak bisa main teman-temannya. Apa gunanya nih toko? Wasis finishes. Bang. No. Minta duit. Wih abangnya bisa masuk dalam tembok wih. Horor banget sih abang ini ya. Ini bisa kita dapat duitnya nih. Nggak dapat duit temen-temen ya. Saya bingung gitu dapat duit yang cepat tuh gimana ya. Oh toko burger nih. Toko burger temen-temen siapa tau bisa menghasilkan duit. Oh benar nih kan ada duit kan. Woi bang Storan. Ya storan. Kau nih ya. Awas kalau lupa nyetir kuhancurin toko kau ya. Oke lu dapat duit temen-temen ya. Kita lagi nih toko mana lagi nih. Ini toko apa nih yang ini nih. Buah-buahan nih gambarnya nih. Apa nih. Dude mal umul. Wow, ya apa ini? Wih, pisangnya berantakan teman-temannya, bertaburan. Kok di mall cuma jual pisang ya? Gak mau tahu. Storan. Kau nih storan. Enggak nyumbang kau ya, enak-enak aja kau nih sumbang. Oke, terima kasih. Kok terima kasih kan saya terampok ya, lupa saya. Nih selanjutnya nih, drink. Oke, toko minum ya. Ini harus setoran dulu nih. Storan. Sosok minum aja kau ha? pagi-pagi mabuk kau ya. Mana nih masuk dulu kita. Selamat siang. Yes I'm like it and I want to you pay to me and money you know. Duit kok nggak mau duit kau ya. Duit atau saya ngamen nih. Duit. No. Nggak takut ya teman-teman ya. Itu namanya gendang-gendang kematian teman-teman. Begitu orang dengar aja udah takut kabur ya. Tapi aku udah dapat duit jadinya nih. Sedih sekali lah. Toko ini teman-teman. Mobil-mobilan. Ini bisa menghasilkan banyak duit nih harusnya nih. Mana nih? Storan. Sell. Kok ada sell? Jangan-jangan kita bisa ambil mobil orang jual aja sih teman-teman ya. Iya benar. Coba. Siapa tahu dengan begitu saya bisa menghasilkan duit yang banyak teman-teman ya. Enak. Nah ini baru saya bilang ya kan. Pop. Kita numpang jual dulu ya. Ya minjam bang. Nanti saya balikkan kapan-kapan tapi. Saya coba jual dulu nih bisa atau tidak. Kalau bisa kan jadi kaya saya bang. Lumayan kan. Coba nih. Gimana cara jualnya nih. Bisa nih. Bang, jadi mobil siapa nih bang? This bad boy can fit some dead memes in it. Enggak bang, mobil saya serius. Baru beli kemarin saya bang. Dia pengen beli 121. Oke, nggak apa-apa 121. Apa segel murah bang ya? Ternyata bisa teman-teman mobil tetangga kita jual ya. Waduh, kalau begitu semua mobil yang ada di kota ini adalah punya saya dan bisa saya jual. Bunyi apa itu weh? Rasanya lebih pinjam mobil meledak ya tadi ya. Oke, siapapun yang pengen mobilnya dijual, kemarilah. Ini bajai, bisa nggak dijual nih? Bajai. Bisa teman-teman, coba yuk. Kita jual kawan, biar banyak duit. Ayo, de. Sip. Nah. Ini jadi ini bajai engkong saya pak. Iya bajai engkong saya. Jadi saya pengen jual gitu pak ya. Boleh gak pak? Mahal banget 196. Tadi mobil sport aja 121 teman-teman ya.
Ini bisa nggak mobil ini kita ambil kita jual nih? Woi bisa woi. Enggak, bukan mobil abang nih, ngaku-ngaku. Ih, malu, malu bang, malu. Ih, nggak boleh kayak gitu. Ya ampun, harganya 1 perak. Ya, 1 rupiah doang temen-temen ya. Eh, tahu dia kayaknya kita nyuri mobil dia. Tapi tetap dikasih duit ya, lumayan, lumayan lah. Oke, kita coba cari yang lain temen-temen ya. Siapa tahu kita bisa mengacaukan banyak lebih banyak duit tuh. Eh, apalagi bis tadi yang kita jual. Alamak, eh, sayang banget ya. Oke, teman-teman, di sini kan udah punya duit, coba pengen beli senjata dulu ya. Senjata apa yang bisa kita beli nih sekarang nih? Coba lihat dulu nih, ada nggak nih senjata yang bisa saya beli nih? Oke, kita punya 1000 ya. Kita bisa beli AK, teman-teman ya. Oke, langsung beli. Selanjutnya kita beli peluru. Gimana cara beli pelurunya, Bang? Kok enggak tulisan buy nih? Oh, mungkin masih ada kali, teman-teman ya. Ada bom pumpkin, kawan. Kita beli dulu. Ciking. Enggak ada. Oh, itu bom biasa ya? Bom biasa, teman. Ini dia. Hei, angkat tangan. Saya coba dulu, tes dulu dia. Bisa ini enggak? Oh, ternyata senjatanya asli ya. Saya kira palsu. Oh, palsu susu, saya merasa tertipu ya. Waduh, dude mat nih. Minta duit dulu kita. Udah lama enggak minta duit dengan dia nih. Bang, duit. Duit. Diminta duit enggak mau kasih kau ya? Tembak kau. Nih, kabur kau ya. Mau kabur kemana kau? Aduh, habis peluru pula. Mana pesawat? Berani lawan aku helikopter tuh. Sini kau, woi. Enggak berani kan? Mana yang berani lawan aku? Sini. Sini dia. Mana, woi? Itu bis mana nabrak tuh? Itu lagi. Pulang. Ketewa kau. Meninggoy. Siap, dapat duit kita lumayan. Perampok saya ini. Adalah perampok jalanan ya kan. Mana nih polisinya nih? Kok sepi banget nih kota ya? Pokoknya duit. Ini kenapa nih? Wih, mantap banget dia joget-joget dapat duit, teman-teman tuh. Mantap banget. Ambil dulu. Bagus, joget terus ya. Nanti kalau udah punya, udah terkumpul duitnya, panggil saya lagi, telepon di 020200. Kayak gitu dia. Ini apa nih, dude mal. Ada duit lagi gak? Ini udah kita rampok tadi ya. Gak bisa dapat duit lagi, yang udah dirampok gak. Apa lagi tuh, bunyi tuh? Sering kali bunyi meledak-meledak sana sini ya, aneh banget. Ini kenapa tidak ada polisi? Kita pergi aja serang tongkor itu ya teman-teman ya, kantor polisi ya. Mana nih kantor polisi nih? Kita udah punya senjata, nggak bertakut kawan. Kita serang dia. Kita ambil dulu mobil. Ceplok. Nah. Nying. Kita akan pergi menyerang kantor polisi itu dia teman-teman ya. Tuh. Sabar. Woi, polisinya lagi Gangnam Style teman-teman. Siap. Teret. Nih, kita tembak dia teman-teman. Woi, kok kabur? Kayak mana kok jadi polisi kabur loh? Kita serang nih masuk dalam kita teman-teman. Dikiranya kita takut apa, ha? Woi, mana kalian? Mana nih? Tempat apa nih? Woi, ada tahanan woi. Siap. Woi bro, yo mamen yo. Wis. Cak. Ape. Kita ngerampok bank kah? Hah? Kok tiba-tiba kita mau lari duit teman-teman ya? Widi. Wih, kenapa ini? Bannya masa di. Ada orang lain. Tak mengerti aku. Ya, kita gagal katanya kah? Itu bro, ada motor bro. Wih. Oke, kita bawa di motornya. Duitnya berhamburan sayang itu. Astaga naga. Waduh. Kita dikejar polisi teman-teman ya. Ya ampun tuh duit sampai markas lah udah kosong ini. Wih. Widih. Kita lompat. Sret.
mana dong? Eh bro, bro, ya ampun bro. Oh ini ceritanya teman-teman, ceritanya flashback gitu. Jadi teman kita tuh masuk penjara gitu kali ya. Waduh, kasian banget ya. Tapi kali ini kita pergi menyelamatkan teman kita yang sudah lama tidak bertemu ya teman-teman ya. Waduh. Wes, bro, what's up? Akhirnya kamu telah bebas yo. Saya akan mengeluarkan kamu bro. Iya kah? Saya nggak tahu juga sih bro. Ini gimana sih bukanya bro? Ah. Bro. Lah kok ulang lagi? Ini gimana cara bukain ya? Itu tuh ada crowbar tuh. Woi, pakai crowbar kau tuh. Hah? Talk to grill. Oh, dia ada misi-misinya gitu. Oh, ada misi-misinya gitu teman-teman ya. Sekarang kita disuruh ngomong dengan grill. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk gamenya cukup sampai segini aja dulu ya. Ternyata di game ini tuh ada misi juga ya. Obi kira nggak ada misi gitu loh. Cuman di sini kita part pertama kita cuman senang-senang aja, cuman explore aja kan apa yang bisa kita lakukan. Ternyata ada misi teman-teman. Nah untuk misinya nanti Obi bakal lakuin di next video. Kalau kalian pengen game ini dilanjutin lagi ya kan. Dan ya udah, jadi video sampai segini aja dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.